bukan situ. Stasiun Jakarta Kota ya, nanti kita nyambung naik busway nomor 1A. Tapi kita harus cari tahu dulu busway-nya ada di mana. Busway-nya dekat dari pintu keluar nih guys. Ini pas lagi musim liburan sekolah, jadi ramai banget. Nah, tuh haltenya di situ. Haltenya di situ dekat ya. Haltenya di dekat situ guys. Ini karena liburan sekolah ya, yang jadi ramai banget ya. Penuh banget juga busway. Kita mau ini dari stasiun Jakarta Kota. Sini busway-nya. Penuh banget, mudah-mudahan di dalam busway-nya nggak penuh ya. Kalau penuh ngeri, karena di kereta aja udah penuh tadi guys. Busway-nya nomor 1A ya guys. Ini nomor 1A ya, tadi udah lewat. Jadi kita ngantri dulu di sini. Ini kita masuk. Padet banget, padet. Ternyata guys, busway yang di depan stasiun nggak bisa langsung ke Peak ya, harus transit dulu ke Glodok. Nanti dari Glodok nah ini kita di halte Glodok, naiknya yang ini 1A. Ini dia bis 1A yang ke arah Pantai Maju. Penuh juga ternyata. Jakarta kayak di luar negeri atau kota tersendiri gitu. Nah, ini tujuan akhir kan kita berhenti di sini. Ada musola dan itu haltenya yang sana. Nah, ini dari busway kita turun
itu haltenya, itu nanti naiknya dari situ lagi. Ada musola, ada toilet portable. Kita sholat dulu ya. Ini toilet umumnya, lagi-lagi toiletnya bayar. Kita lihat yuk Pak, ada apa di sana. Ada kapal itu, tongkang. Emang datangnya harusnya sore ini guys. Kalau siang begini panas. Oh, Jakarta di sana kan. Oh itu ya. Fluid mall apa ya? Itu yang sering kelihatan kalau naik pesawat turun kelihatan banget itu. Ini fluid mall. Nah, kayaknya ini dibangun terus nih. Guys, ini pemandangannya, lihat pertokoannya tuh kayak pertokoan di luar negeri, kayak di Singapura gitu. Jadinya kayak mau dijadiin kayak Singapura mungkin. Jadi, nah di sana tuh tempat busway kalau mau ke Pancoran, tempat makan yang Pancoran apa tuh, Pancoran Peak, sama yang apa, sama yang aduh aku lupa apa sih namanya itu, Pagoda. Harus jalan kaki lagi lewat sini, menyusuri jalan trotoar sini. Lumayan setelah jalan kaki jauh dari halte busway akhirnya masuk ke Pancoran Peak di situ. Ini kita lewat belakangnya. Nah yang depannya itu di sini. Eh mana depannya? Oh iya salah, lewat sana, lewat sana. Kanan Pak, kanan. Salah. Ini dia kita memasuki. Oh lewat sini aja ya? Sini aja nih Pak. Nah udah mulai nih banyak makanan di sini. Tapi kita harus hati-hati ya, pilih makanan yang halal harus tanya dulu karena banyak makanan yang non halal. Ini aku gula jawa mau wijen ini cempedak harga 38.000 dan harus diingat guys, di sini harganya emang lebih mahal. Rata-rata paling murah 45 ya, jadi minuman es saja 45.000. Ini kita nyobain lumpia Semarang Jakarta nih, terkenal nih, enak di daerah sini, terkenal banyak yang beli. Ini kalau ini bakmi goreng Jogja. Dan sekali lagi harganya agak mahal, ini 40.000, 40.000. Ini 38.000. Ini berapa tadi ini? Ini 50.000. Enggak, 30. Hah? 30.000 isi 5 tahu bakso. Kalau ini 16.000-an satu, ini yang digoreng, ini yang basah, yang enggak digoreng. Nah ini dia lumpianya. Recommended deh ini. Ini kita selanjutnya menuju ke apa sih namanya itu yang pokoknya yang yang ada apa namanya, ada apa ini, pagoda. Pagodanya. Sini juga ada tempat sembahyangnya. Kita dulu panas dulu. Aduh. Ini kayak gang di Malaysia. Nah, jadi nggak cuma makanan doang, ada toko pernik-pernik juga. Sebelah sana makanan. Hah? Oh iya, 1 juta karena keramik asli sih ya. Nih ada makanan, ada souvenir, souvenir pizza,
benar-benar kayak di Cina, guys. Ada tempat persembahyangan apa. Ini benar-benar kayak di Cina, kayak di Hong Kong. Gitu deh. Nah, ini pusat keramaiannya ya, yang ini pusat keramaiannya kan yang ada. Ada pagoda ini dan ada patung Dewi Kwan Im. Semua orang kumpul di sini dan berfoto-foto. Dan ada kumpul di sini. Kirain boleh masuk, ternyata nggak boleh, ditutup. Kayak yang di film apa tuh, monster apa, The Great Wall, di dalam kayak gini. Kita ngelilingin ininya, guys, apa ini, pagodanya. Dan enak banget, suasananya adem banget. Ini banyak air, kan koinnya gede-gede. Rasanya pengen nyemplung di tengah suasana panas gini. Kita keliling. Tuh di sana juga ada keramaian San Antonio. Jadi ini bisa dikelilingin, guys. Lihat tuh banyak tempat duduk. Benar-benar kayak di luar negeri. Ada pantai. Iya. Ada pantai San Antonio. Di sini. Nah, ini kita memasuki ke tempat yang lain. Tema yang berbeda. Kali ini tadi kita di situ. Sekarang kita pindah ke sini. Ke pantai. Pasir putih kalau nggak salah. Ini yang dinamakan San Antonio. Tuh kan, pinggir pantai. Ini kehebatannya apa? Proses reklamasi ya. Tadinya ini air laut semua bisa jadi daratan yang padat begini. Keren juga ya, tapi ya ngerusak lingkungan juga sih. Cuma kalau dilihat hasilnya sih emang bagus. Cuma yang kita pikirkan adalah pasirnya ngambil di mana ya? Bisa nutup satu pulau, ngebentuk pulau. Coba lihat yang ada rumah di sana. Panas banget ya. Di ujung tepi laut coba. Jadi guys, kalau kesini itu emang bagusnya pagi ya. Atau sore. Kalau siang kayak gini ya Allah, panas. Panas banget, hitam deh. Nanti pasti masuk kantor dibilang gosong-gosong habis ngapain. Itu pantai panas banget. Karena ini memang benar-benar tengah laut, bukan pantai kan. Karena tadinya laut direklamasi. Kita ngaso di sini di kursi. Isinya di sini bar-bar jualan minum alkohol. Oke guys, karena kita udah kecapean, kepanasan, terus males nyari jalan busway-nya lagi jauh ke sana. Akhirnya kita manggil taksi online. Di sini di stop pintu ini ya. Oke guys, karena kita udah kecapean, kepanasan, terus males nyari jalan busway-nya lagi jauh ke sana. Akhirnya kita manggil taksi online. Di sini di stop pintu ini ya.